Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu Muhammad Rizal. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang instruksi yang ada di CX Programmer, yaitu tentang instruksi move. Kita bikin new. Oke saja, kita oke. Ya, kita simulasikan kontrol shift W itu. Tunggu sebentar. Nol titik nol kita tekan, kita aktifkan. Nah, maka di sini hasilnya 10. Kayak gitu. Kenapa 10? Karena di sini kita kasih pagar 10. Jadi otomatis kalau ini aktif, maka hasil dari 10 ini adalah 10 hexa kayak gitu. Ini misalkan nih kita tekan di sini, kita aktifkan. Maka di sini data 0 ini, data D2 ini, maka hasilnya 10 hexa juga kayak gitu. Kenapa? Karena dia mengcopy data 0 dan hasilnya yaitu di D2 kayak gitu. Ya, sekian tutorial dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.